baju lebaran Ade udah sampai ya, Bu? Ia tak pernah lupa akan rindu kehangatan keluarga. Mengharapkan momen kebersamaan dalam riuh tawa anak dan istri tercinta. Membawa cahaya ke dalam harapannya. Ia jelajahi tiap hari jalan-jalan yang tak pernah sepi. Lelah dan sunyinya perjalanan tak pernah memutuskan semangat diri. Walau tiap kilometernya dilewati hanya seorang diri. Halo, Nak. Bapak di mana sih? Pulang dong. Padahal kan Ibu sudah masak banyak. Pulang dong, Pak. Iya, Nak. Ini kan bulan Ramadan. Bapak tuh lagi banyak banget paket. Oh iya. Besok tuh Bapak ada antar paket dekat rumah. Nanti kita ketemu di jalan tempat biasa ya. Oke? Dah. Langkahnya bagai sebuah petualangan. Meski tak sedikit dari kisahnya, tersembunyi sakit yang tak mampu ia ceritakan. Itu Bapak! Bapak, ini bekal buat Bapak buka puasa nanti. Ini bajunya. Makasih ya, Nak. Bapak, tahun ini kita jadi kan mau di ke rumah nenek. Bak pahlawan yang tak pernah berhenti berjuang. Dengan bangga, dibawanya dalam sebuah kenyamanan dan keamanan. Bersama Isuzu Indonesia. Ditemani yang sejalan, mudik lebaran menjadi lebih dari sekedar perjalanan.